Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berperan sebagai radiografer akan menjelaskan mengenai prosedur pemeriksaan radiografi SPN atau sinus paranasal untuk proyeksi PA Caldwell, kemudian Wonders Open Mouth, dan juga lateral. Untuk persiapan alat, yang pertama ada solar sinar X, kemudian ada apron, ini sebagai pelindung proteksi radiasi, kemudian ada kaset ukuran 18x24 cm. Kemudian untuk pemeriksaan SPN ini juga memerlukan kit yang sudah tertanam di bagisan. Setelah itu saya akan memanggil pasien. Pasien atas nama Fati, silakan masuk. Sebelumnya perkenalkan Mas, nama saya Nadia Gilmola Dina, saya adalah radiografer di sini. Kalau boleh tahu Masnya siapa ya namanya? Ya, oke, untuk tempat tanggal lahirnya? Berarti sejauh ini. Oke. Untuk yang sakit apa ya Mas? Keluhannya apa? Lidina tersumbat sakit Mbak. Nanti kita akan coba memeriksa ya Mas. Sebelumnya untuk pemeriksaan ini itu Masnya untuk area kepala ini harus bebas dari logam. Ini termasuk maskernya Mas. Jadi silakan maskernya bisa dicopot. Nanti Masnya berdiri di sini menghadap ke sana ya. Sebelumnya saya pakaikan apron terlebih dahulu. Apron ini merupakan proteksi radiasi ya Mas. Silakan. Thank you.
kami sudah selesai, selanjutnya kita bisa ambil kasetnya, kemudian kita olah. Namun kita lanjut saja ya, langsung ke proyeksi yang ketiga atau proyeksi yang terakhir, yaitu proyeksi lateral. Untuk proyeksi lateral, posisi pasien kepalanya miring ya. Mas, maaf, miring ke kanan ya mas kepalanya. Ya, seperti ini. Ini diatur agar outer kantus dengan MAE lurus, kemudian pertengahan antara outer kantus dengan MAE itu kita jadikan sebagai central point. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian untuk FFB-nya sama 1 cm. Untuk kolimasinya kita atur seluas objek. Setelah itu kita bisa langsung untuk expose untuk proyeksi lateral. Mas, kayaknya nanti keluar lagi, masnya jangan berdarah lagi ya. Iya. Penjelasan untuk proyeksi SPN kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.